kabar yang sangat mengejutkan datang dari Denny Sumargo akan hal yang memang sangat di luar dugaan. Denny Sumargo, pasalnya meski ia memeluk agama Kristen, Denny pun tak segan memberi sumbangan sajadah ke masjid. Sebelum masuk tempat suci, suami dari Olivia Allen itu mengambil air wudhu terlebih dahulu. Melihat hal tersebut rupanya, pengurus masjid langsung tawarkan Denny Sumargo untuk jadi mualaf dan ia mengaku akan segera penuhi tawarannya. Melansir dari unggahan akun kanal YouTube Denny Sumargo pada Selasa, tanggal 18 April tahun 2023. Perbedaan agama rupanya tak membuat Denny Sumargo urungkan niatnya untuk bisa berbagi di bulan Ramadan. Terbukti dalam konten TikTok pribadinya, Denny Sumargo menyumbang sajadah kepada sebuah masjid. Dalam video tersebut, Denny Sumargo nampak mengenakan baju koko berwarna putih dan peci hitam yang tutupi kepalanya. Tak sampai di situ, rupanya Denny Sumargo terlihat sudah paham dengan aturan masuk masjid. Ia sengaja mengambil air wudhu terlebih dahulu. Gue setiap kali masuk ke masjid selalu membersihkan, karena masjid itu tempat yang baik dan suci, kata Denny Sumargo. Tak hanya memberikan sajadah untuk masjid tersebut, Denny Sumargo juga memberikan sumbangannya kepada pengurus masjid. Namun hal yang sangat mengejutkan bagi Denny Sumargo adalah saat dirinya ditawari menjadi mualaf. Denny Sumargo malah ditawarkan untuk segera pindah agama Islam alias menjadi mualaf. Tanpa ragu, Denny Sumargo juga meminta doa kepada pengurus masjid agar segera menjadi mualaf. "Pak Denny nggak mau login, Pak?" tanya pengurus masjid. "Insya Allah, Pak. Didoain aja ya, Pak." "Makasih, Pak," jawab Denny Sumargo. Tambahnya, bukan tanpa alasan jika Denny Sumargo melakukan hal ini. Alasan Denny Sumargo punya alasan untuk menyumbangkan sajadah ke masjid. Lantaran keyakinan keluarganya yang beragam. Bahkan dalam unggahan video tersebut, jika sang ayah merupakan seorang muslim hingga dirinya pernah belajar agama Islam. Hal tersebut yang buat Denny Sumargo tahu adab untuk masuk masjid. "Islam agama bapak gue, Kristen agama keluarga gue, ada yang Buddha. Jadi, gue itu menghormati semua agama dan mengikuti aturan mereka," jelasnya. Sontak dalam unggahan tersebut, Denny Sumargo menjadi banjir pujian. Lantaran memiliki sifat toleransi yang sangat tinggi, meski dirinya bukan seorang muslim.